بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. Sebelum masuk puasa dulu, kita telah selesai perbincangan bab yang kena, iaitu hadis maudhu', hadis palsu. Tapi bab lima kita tak bincang lagi sebab kita lakar dulu kan. Jadi bila dah selesai dah bab yang kena, kita gusteng klik bab yang kelima muka surat 96. Bab yang kelima ni adalah metodologi, ataupun dalam bahasa Arab dia panggil uslub. Kalau bahasa Melayu dia panggil apa dia? Cara-cara. Kaedah harap juga. Kaedah harap juga. Cara-cara lah tak? Kalau ikut Melayu, cara-cara. Metodologi, manhaj. Penerimaan dan periwayatan hadis. Jadi dah banyak dah perbincangan kita. Kita dah tahu banyak dah seluk-beluk hadis ni. Tajuk ni kita nak tahu lagu mana kaedah. Para sahabat dulu ataupun ulama-ulama hadis, dia terima dan dia meriwayatkan hadis. Kita pergi kepada pendahuluan nombor satu. Para ulama hadis bukan sahaja bertungkus lumus meriwayat dan mengumpulkan hadis, malah mereka juga telah menetapkan beberapa syarat dan kriteria terhadap seseorang perawi sebelum sesuatu riwayat itu diterima. Mudah saja tu, boleh faham tadi. Dia kata ulama hadis ni bukan saja dia menghabiskan tenaga dan masa usaha dia untuk nak kumpul hadis, nak riwayat hadis, tapi dia telah membuat, membina beberapa ilmu. Ilmu itu sebagai syarat ataupun kriteria, syarat-syarat terhadap seorang perawi, orang yang menyampaikan hadis, yang meriwayatkan hadis itu, batin tubuh dia tu ada syarat. Maknanya bukan sebagai orang yang dia terima. Ada syarat-syarat dia. Bila lulus syarat tu, barulah hadis itu diterima. Boleh faham tak? Jadi kita tengoklah kriteria-kriteria ni. Layak ke duk kita ni jadi perawi hadis? Kita nak tengok syarat tahu mana. Kalau tengok gini, tidak mudah juga hadis itu dia nak terima begitu-begitu. Ada syarat dia. Jadi bila kita ngaji ni, kita boleh tahu. Dia ada orang panggil metodologi ataupun orang panggil uslub. Ada kaedah. Ulama telah betul kulum buat ilmu. Nak boleh menentukan hadis ni do'ih kosoh. Orang yang tak ngaji, kalau ambo dia biasa jumpa ni, dia tak pakai kaedah. Letih hadis kita seumur. Dia buat marinya, ambo pun nak kecik dalam minggu lepas. Seorang cikgu pecik. Kita bercerita lah sikit, kebetulan orang tu dia bertanya sikit bila minum air. Kita cerita lah kriteria. Tapi kalau kerana dia tak suk, dia tak suk ke siapa dia? Ke Imam Ghazali. Kita tidak suruh tak terima Imam Ghazali, tapi tak suk ni tak boleh. Semuanya betul kan? Tak ada manusia betul. Okay. Dia kata, Imam Ghazali tak pakai ni, dia kata. Dia pakai kan, pakai kasyah dia. Dia semaya ajak ke apa, dia minta petunjuk daripada Tuhan sebelum nak tulis hadis dalam kitab dia. Oh, kata main letih kalau main lagu tu lah. Betul ke lagu tu sungguh? Kalau lagu tu sungguh kan, kita ambil dari buah dari bakul sapuh lah. Imam Bukhari buat, ulama-ulama hadis buat, cara nak terima hadis
nak boleh menentukan hadis tu sahih ke dhaif lah. Nah, dia tak si pakar ilmu tu. Hak kita nak ngaji ni lah syarat ni. Dia tak si pakar ni, dia nak pakar dengan kasyah. Hak tu nak royak kasyah tu bukan uslub, bukan metodologi tu. Nah, dia kata, "Lah," dia kata, "dah awak nak pegang metodologi," dia kata. Dia nak pegang hak ni dia kata. Ambo pun teringat kalau kita kecek dengan orang siapa pekat ni kan. Imam Syafi'i ingkata tak saya jawab. Dia panggil Safih. Imam Syafi'i ingkata, aku boleh mengalahkan 100 orang alim kalau berdebat dengan aku. Aku yakin aku boleh benar. 100 orang alim. Mari. Bukan dia nak tunjuk agah dia dah. Dia nak orang ilmu dia. Tapi aku kalah dengan orang bodoh dia. Sebab orang bodoh dengan orang jahil. Aku kalah dengan seorang orang jahil. Tapi aku boleh mengalahkan 100 orang alim. Sebab orang alim dia pakai kaedah. Rujuk, ada rujuk ke? Ada ke orang jahil ni dia pakai lagu sana? Pakai mimpi, pakai yakozoh, pakai kasyah. Semayang ajak dapat petunjuk hadis ni sahih. Oh, tulis. Betul tak? Dan ini siapa yang sebut? Idza nataqa as-safih fala tujibhu. Apabila orang bodoh kecek dia kata tak saya jawab. Ni nak riak panduan ke pokok kita ni. Kalau dia main tak saya pakai kitab kan. Boleh gua pergi masuk. Siapa dia tak siwi jawab Imam Syafi'i. Idza nataqa as-safih fala tujibhu. Kalau orang bodoh kecek jangan jawab. Fa khairun min ijabatihi as-sukut. Jawapan yang terbaik untuk dianya ialah diam. Itu jawapan yang terbaik. Kalau dia buka mulut, dia nak pergi koksi tu kan. Nak main-main. Bukit ilmu lah dia panggil. Tak pakai kitab ni. Tak sudah. Jadi kena ingat lah. Kalau kita, kalau mari kadang-kadang gerai nak jawab lah. Kalau tak betul lah. Tika tak teringat. Kita pun teringat. Imej Syafi'i kata, jangan jawab. Kalau main orang tak pakai surat cak. Ha, maksudnya tak pakai kitab kan. Main pakai mulut gitu. Tak usah. Imam Syafi'i yang kata, jawapan terbaik untuk dianya duduk dia. Ingat tu dah, buat kita. Ha, kita nak ngaji ni, kita nak suruh bercelak ilmu. Nak keluarkan masyarakat kita daripada dibelenggu kejahilan. Biar dia tahu benda ni lagu mana, batas tara dia. Baik, jadi mukadimah yang kita tengok dari 1.1 ni, maknanya ulama hadis ni bukan sekat dia kupu hadis. Dia buat kaedah. Dia kita belajar dia bangun ilmu hadis saja ada sampai kau dekat dengan 100 cabang ilmu go tu ilmu go ni. Al-Quran itu terciptalah pelbagai instrumen, alat dan metodologi uslub kaedah untuk mengenal pasti sesebuah hadis bagi tujuan memelihara ketulinan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada tujuan lain. Kemukakan sakit doh. Buat satu instrumen, metodologi. Supaya kita boleh kenal pasti sesuatu hadis. Tujuan apa? Nak mencari ketulinan. Sebab apa? Kita nak turut Nabi. Tak ada jalan selamat melainkan turut Nabi. Bila nak turut Nabi, kita nak tengok benda sahih. Kalau benda tak sahih, nak turut gua. No. Dia, masa kita... Dia nak bui syafaat kita ni ke? Dia tengok dulu buat serupa dekat dengan dia. Ada satu hadis hamba riwayat dah ke sini. Tak apalah kalau tak itu pula. Di apa ni di akhirat nanti kita pergi di kolam Kausar, kolam itu. Ada mau ada ke tak kita? Setelah di orang panggil timbe amam berapa ni nak masuk surga belakang ni. Belarok pergi di kolam. Kolam Kausar tu kan, dia sebut dalam hadis tu, seluah sayup mata man tak tahulah, beribu kilo lah luah dia tu. Dan ada dia kata gayung-gayung. Dia tak pakai pahit kalau mengikut dalam hadis tu. Sebabnya mungkin Nabi sebut gayung tu pada masa tu tak ada pahit. Hak sebenar pahit pun tak tahu. Tapi dia sebut dalam hadis tu sebanyak bintang di langit gayung. Siapa dia minum
air itu tidak akan dahaga sampai bila-bila. Sebab tu kita duduk dalam syurga, dia tak dahaga. Minum untuk seronok. Jupa air yang sedap, misalnya jupa dalam syurga. Kita minum tu, dia tidak kembur perut. Loh nak minum segelin, tiga gelin, sepayan pun tak apa. Itu pelik dari syurga. Makan minum, jumpa musim king lah. Kita kata, atas dunia mula takut ciuman hingga apa. Jumpa musim king, kita boleh kita kita pakai belah tujuh buti pun tak apa. Tak kena ciuman ni. Jadi, rugilah kalau kita ni duduk kejar dunia. Saja di akhirat ni bagai comel. Bagai tak ada menyakit. Betul tak? Tapi orang yang tak tahu ni, dia pakai, dia gamuk sudah sini. Nak setara mana kat dunia? Orang kaya tengok Tuhan dia bijak sana Tuhan tak dia hadir. Orang kaya dia tak boleh makan, tak boleh apa tak. Dia jamu kat orang apa pun jump orang kaya tak kemah. Mati dah dia ni. Dia wak, makan ni dia sedap kemah dengan God tu. Tanya dia, "Haji tak makan ke?" Tak boleh doktor tak boleh. Orang lah yang makan. Kaya pula. Tengok. Tu yang orang dunia. Tapi nak sebut tadi, bila dia minum air itu tidak akan dahaga selama-lamanya untuk bekal dia nak masuk syurga. Tiba-tiba disebut dalam hadis itu satu kumpulan orang mari. Satu kumpulan mari nak minum air melekat hamba. Melekat teh hamba. Nabi kita tahu. Ini dia cerita akan datang ni. Mukjizat Nabi ini dia cerita akan datang. Ada kumpulan di hamba daripada nak minum kolan, air-air kolan tadi. Nabi pun kenal. Dia kenal sebagai umat dia. Dia kata, "Bapa pergi hambanya, itu umat aku." Dia kata ke malaikat. Malaikat jawab, "Gapo?" Dia kata, "Innaka la tadri ma ahdatha ba'dak." "Hei Muhammad, mu tak tahu gapo dia. Orang ni buat benda tak serupa dengan hak mu lepas mu mati." Ini butin yang mu nak royak ni. Kita tak sih kalau tak serupung hak Nabi. Hak tu Nabi ajar, hak tu kita nak buat. Sebabnya Nabi sebut dah kena hamba. Kita habis ring untuk berasa serupung hak Nabi dah. Semuanya kita wirik, kita ngatik kita lah. Tiba-tiba tak serupung. Nabi tengok muka orang, muka dia tahu umat dia. Panggil lah mari orang duduk minum belakang ni dah. Muka air banyak, gayung pun banyak. Nekat jawab lagu tu dia kata, "Mu tak tahu hei Muhammad, ma ahdathu ba'du." Mu tak tahu gapo dia buat. Dia ubah hakmu. Ahdath itu makna dia ubah. Dia buat benda baru. Bila Nabi dengar tu kan, tidaklah kata Nabi tu, "Biarlah kira-kira siang ke dia mari." Nabi kau naik angin. Rupanya Nabi marah. Dia guna, Nabi guna perkataan tu, "Suhkan, suhkan man ghayyara ba'di." Suhkan ni mana hamba pergi jauh. Hamba pergi jauh. Siapa dia ubah ajaran aku. Lagu mana? Itulah tujuannya. Kita nak belajar benda lagu ni. Kita nak, biar boleh nak buat amal yang gapa-gapa. Biar tentu tulis sungguh hadis mari di mulut Nabi ataupun perbuatan Nabi. Boleh nampak tu tak? Jadi nak memelihara ketulinan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyayo kita kalau kena hamba, tak si belaka dah kena hamba sesek. Orang duk jujur untuk minum, kata kena hamba bapanya, nya hamba Nabi kih ke apa, tak serupa hak dia buat. Selisih. Okey. Justru seseorang perawi atau sesebuah hadis tidak boleh diterima sewenang-wenangnya tanpa mengikuti syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh ulama hadis. Poin yang kita nak ambil sini. Bukan kata bila dengar hadis pakai terima selalu. Kena cek dulu hadis itu sahih tak sahih. Ada pengasas tarikat Naqsyabandiyah mati dah. Nazim Haqqani, Syekh Nazim Haqqani. Tahu tak? Saya tahu sih. Nazim Haqqani. Kamu dengar sendiri ucapan dia. Orang tanya dia lagu mana hadis. Syekh tanya dia tak. Dia memang dia tak belak, dia tak setuju hang dengan orang ini sebab dia duk main hadis palsu belaka dia. Dia jawab lagu mana? Dia kata apabila hadis tu ada dalam kitab, teruslah terima, tak payah tanya dia.
Itu yang jadi tarikat Naqsyabandiyah tu. Dia duduk mengaruh, duduk mitok dengan orang ruh dalam kubur ke apa kan, tarikat dia. Jakin tu haram tu. Tapi lagu mana Selangor dengan negeri mana? Nyetrimu pulak, tak tahulah buat apa tu pulak. Jakin dah buat, keluar fatwa dah. Tarikat Naqsyabandiyah ni, sesat. Lagu tadi lah. Dia kata hadis, asal ada dalam kitab tu terima. Orang tu tak kena. Hak kita ngaji ni, bila ada hadis, kena cek dulu. Syarat kena cukup. Bukan boleh terima. Takut apa? Takut kita membohongi Nabi. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Tu hadis tak cak kali dah kita duk jumpa tu. Hadis mutawatir tu. Sesiapa yang membohongiku, maka persiapkanlah tempat duduknya dalam neraka. Okey. Dengan metod-metod bahasa baru tu, cara-cara yang begitu sistematik, ulama kita ni susun dengan rapi, telah memberi suatu keyakinan yang tinggi bahawa setiap hadis telah disaring secara menyeluruh, dia tapih judah dia, dan dapat menghindarkan daripada unsur-unsur penyelewengan dan pemalsu. Misalnya hadis dalam Bukhari, Sahih Bukhari itu, boleh percaya tak ada ulama hadis kata dhaif dalam kitab dia. Menasabuh kalau dia beri nama dia kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada pun kita belajar ada baru ni, Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Hibban. Nama kita dia sahih juga. Tapi ulama kediaman bila cek-cek tengok, ada juga khotok ini. Tidak sebagaimana Bukhari dan Muslim. Sebab itulah kitab Bukhari Muslim ini duduk nombor satu. Jadi kita ngaji ni, bila kita sekat kita ngaji ni, bila orang baca hadis tu, biar kita tu berasa peka. Bila dia hadis tu sebut, dia royak hadis, kita nak tahu riwayat mana, nak ambil kitab mana. Supaya luar tu, dia kata semayan 12 rekaat tu kan, rawatib tu, sepatutnya dia kena tulis tu riwayat. Ambo ingat dia ni kena cek hadis ni sahih. Sebabnya semayan rawatib ni dua apa ni, ada 10 ada 12. Kalau disebut luar tu 12 dah. 10 ataupun 12. Yang muakkad. Semayan rawatib yang muakkad. Kalau tu tahu belakang dia dah. Dia ada hadis tu 10, adanya 12. Tapi hamba buat 10 lah. Kurang rajin sikit. Kita jaga 10. Okay. Jadi cara dia sistematik supaya hadis tu kita puas hati, supaya tidak ada pemalsuan dan penyelewengan. Antara ilmu yang berkaitan dengan metodologi ini ialah ilmu tahammulil hadis wa adaihi, yang terkandung di dalam kategori ilmu hadis dirayah atau dikenali sebagai ilmu mustalah hadis. Ya, kita ngaji ilmu mustalah hadis ni ialah nak kena pasti hadis itu betul-betul sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Antara perkara yang dibincangkan dalam topik ini ialah sumber-sumber pengambil hadis. Kita nak tahu juga sumber mari mana hadis itu. Usaha para sahabat untuk mendapatkan hadis. Dia bermula zaman sahabat. Dia cermat mendapatkan hadis. Ingat tak cerita dulu apabila seorang nenek masa Sayyidina Abu Bakar kan? Di awal dulu kita bincang. Kita amunuk gustai klik dulu. Nak wajak lagu mana sahabat ni? Sayyidina Abu Bakar ni. Dia tidak terus terima. Apabila seorang nenek tu, cucu dia mati. Nak bagi saka. Dia ditanya Sayyidina Abu Bakar. Dan Nabi tak ada dah masa tu. Dia kan? Dia kata, cucu aku mati, aku boleh saka ke tak? Sayyidina Abu Bakar tidak tahu jawab. Dia kata, aku tak dengar lagi. Aku tak tahu, Nabi tak royak, dia kata. Mungkin Nabi royak kat orang lain. Setahu aku, Nabi tak royak, tok ni boleh sako cucu.
Situ dulu dah. Kemudian mari sahabat, nama dia Syu'bah bin Al-Mughirah. Bukan Al-Mughirah bin Syu'bah, terbalik. Dia kata ada dapat sekian. Bila Abu Bakar, dia meriwayat ke Abu Bakar, dia kata ada tuk boleh saka. Abu Bakar terimalah, dia kata dak. Cermak dia ni. Ada siapa-siapa dia hok dengar selain pada Al-Mughirah. Marilah nama sahabat, nama Muhammad bin Maslamah. Dia kata aku dengar juga serupa dengan Al-Mughirah tadi. Baru Abu Bakar terima. Gapo nak royak ni? Dia tidak terima pada hadiah. Dia ni hok jub royak ni. Orang jub sahabat. Al-Mughirah sahabat. Dah. Sepatut oh dah sahabat terima lah dah. Takut musalah dengar. Dah. Takut Nabi kata lain, mu ingat lagu lain. Dia kena counter check, cari orang lain lagi. Kenapa? Jadi maknanya menjaga ketulian hadis ini bermula daripada sahabat lagi. Begitulah terus menerus zaman tabi'in, atba'ut tabi'in sampai kepada hadis itu dibukukan. Kata kita yakin tak? Jadi orang yang tak terima hadis ni, bawa yak dah dulu. Dia kata kalau setara tu hadis-hadis kita tak pegang ni, bergantung atas orang kan, dia kata. Moga orang royak ni kata. Kalau kita tanya klik, gapo dia ilmu yang tak ada orang royak ni? Kera'an yang tanya dia. Tidak orang royak, gap dia. Kita ngaji Kera'an untuk guru Kera'an kita. Ya boleh kita baca kuliah ayuhal kafirun, gapo makna dia dah. Nabi main royak sendiri kita. Duh, kita tak jumpa dengan Nabi juga. Kita ngaji dengan guru kita, ustaz kita dah. Ustaz tu boleh mana? Dia ngaji dengan ustaz dia. Ustaz tu boleh ngaji. Siapa ke Nabi dah? Tapi oleh kerana jalan itu panggil jalan mutawatir. Maknanya jalan lebih pada sahih. Kalau yang sebutin. Benda tu lah. Kalau hadis itu kita tak terima kerana berdasar kepada orang jawayat kita. Buat Quran apa beza? Lain pada Quran itu kalau kita terima wahyu sendiri. Ataupun kita dengar kelingon, dia tengok Nabi sendiri. Kau mana dah? Jadi nak royak kalau nak cari alasan kerana orang royak. Tak ada ilmu pun kalau orang tak royak. Dia mesti melalui orang kan? Okay. Penerimaan hadis pada zaman Rasulullah SAW sahabat serta selepasnya. Lepas tu pula adab-adab dan etika periwayatan hadis. Ada cara nak royak tu. Lagu mana, dengar lagu mana, siapa dia je beroyak. Baik, kita pergi pada nombor 2, sumber-sumber pengambilan hadis. 2.1, sumber pengambilan hadis para sahabat boleh dibahagikan kepada 3. Ini sahabat. Sahabat ni kita kena ingat, dia hadis dia ada dengan Nabi. Kalau tabi'in ni, dia ambil dengan sahabat. Tabi'in pun ambil dengan tabi'in. Lagu tu lah. Jadi turun mari. Siapa lah kepada Bukhari contohnya. Dia kata tak boleh lagu ni. Kalau main mula-mula sahabat dia dengar Nabi. Tabi'in dengar daripada sahabat dah. Tabi'in dengar daripada daripada tabi'in. Pahal ke dia yang pula. Lama-lama dia kata jadi payuh. Gondi drama ni dah. Aku buat ada. Tuhan wi'ilhan kena buat buku. Bila nak buku, jadi buku dia tu, dia cek molek dah ni. Ni, lalu buku ni aku cek molek dah. Jadi orang kedian tak payah dah lah pakai orang-orang-orang-orang-orangnya pakai buk dah lah. Nampak tu tak? Kalau salah ni, puak-puak ni tak buat buk dah lah, kita nak cari hadis mana? Riwayat saja beratus orang. Orang ni boleh orang ni. Lepas tu, air lagu mana tu. Jadi keliru, jadi gapa mujur, ni buat buku. Kerjaan Tuhan juga lah tu dah. Tuhan buka pintu hati ulama-ulama hadisnya nak membukukan hadis. Itulah manfaat yang boleh sampai kepada kita sampai hari ini. Okey, jadi sahabat dengar ni ucapan Rasulullah. Ini merupakan salah satu sumber pengambilan terpenting kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah kebanyakan hadis adalah bersumberkan ucapan dan perkataan. Setiap Nabi kecek dia kutip tulis. Sebab tu orang yang anti hadis dia kata,
Tokan dia kata siapa beribu-ribu, ratu-ribu. Orang kata apa kerianya? Mungkin setiap Nabi kecek, Nabi buat, Nabi kecek. Hak tu bila Nabi kutik tulis. Ini banyak sungguh lah. Orang kutik catik belakang. Ha? Dah. Atas orang-orang yang duduk cokoh dengan dia. 200-300 hari boleh tulis dah. Ha. Para sahabat menjadikan ucapan baginda sebagai sumber ilmu dalam usaha untuk memahami dan menghayati Islam. Nabi itu sendiri sumber ilmu. Sebab Nabi ni maksum. Sengaja Tuhan buat seorang manusia ni, ia tidak salah. Tujuannya nak buat contoh. Kalau hak salah, hak kata buat contoh pula. Dia sampel ni kena perfect. Kena ideal. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh dibahagi kepada dua jenis. Pertama ialah ucapan berdasarkan wahyu semata-mata dan ia tidak boleh ditolak oleh para sahabat. Ha, Nabi pun walaupun dia maksum, ada juga dia bercakap tu atas panduan wahyu ataupun atas sebagai manusia biasa, tapi semata-mata menggunakan kebijaksanaan dia, cerdik dia. Cuma tu yang jaga dia tu jangan jadi maksiat. Tapi pandangan dia tu bergantung kepada tepat ataupun tidak. Ketika dia tidak wahyu. Baik. Jenis kedua ialah ucapan berdasarkan ijtihad. Pandangan dia. Terutama dalam perkara yang melibatkan keduniaan. Dia tak jadi masalah agama. Masalah dunia. Jenis ini memberi kelonggaran kepada para sahabat sama ada untuk menerima atau menolak. Jadi kalau kita bagi lagu ni lah. Kalau hamba buat catatan ni kan, ucapan Rasulullah ni kita bagi dua gini. Satunya wahyu, selaginya ialah ijtihad. Dia guna akal dia. Hak wahyu ni tidak boleh ditolak. Kena terima ni. Wahyu ni jadi dua. Sama ada Al-Quran, mari daripada Tuhan, ataupun hadis. Tak boleh tolak. Ada pun ijtihad pandangan Nabi ni, boleh diterima, boleh ditolak. Boleh kau tolak Nabi? Boleh. Kita tengok ni. Contoh. Sebagai contoh, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Isteri Nabi sendiri riwayat. Ini nak buat contoh pandangan Nabi tak tepat dalam masalah dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar satu suara orang yang sedang mengahwinkan mayat tamah jantan dengan tamah betina. Nak suruh biar buah ni kan ambil mayat ni. Kita tak boleh nampak lah, kita tak tani wah tamah kat sini dah. Tapi ada orang buat hidup dah molek. MPKB duduk bulat tang. MPKB tu rasa ada mula dah. Jadi Nabi duduk dengar orang duduk, duduk yoya-yoya duduk, duduk apa ni ambil maya jatah, renjih jatah maya tino. Lalu baginda bersabda, suara apakah itu? Gapo dia agak geger sangat tu. Sahabat menjawab, itulah suara orang yang sedang mengahwin ke tamah. Oh, duduk kahwin tamah. Nabi pun, dia kata, Nabi bersabda, sekiranya mereka tidak berbuat demikian pun, buah akan menjadi baik. Nabi kata, tak suduk susuh lah. Tak kahwin-kahwin pun molek, Nabi kata. Jadi bila sahabat dengar tu, ini buah Nabi ni. Jadi mungkin dia ingat ke wahyu pula. Mendengar kata-kata Rasulullah itu, mereka pun tidak mengahwinkan tamah pada tahun tersebut. Pakat tak si tamah, tak si kahwin adalah sebab Nabi kata tak kahwin pun tak apa. Betul tak? Tapi ternyata buah tamah mereka tidak menjadi. Tak betul idea Nabi. Lalu mereka memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keadaan yang berlaku. Sebab dia tak mengaji pertanian Nabi. Tuhan tak beri ilmu pertanian ke dia. Tak boleh Rasulullah pakar buah mun tak boleh. Apa tak jadi habis tahun ni. Hak molek-molek kita duduk kahwin tu molek boleh hasil molek. Pas tahun ni tak kahwinlah. Buat apa? Hang dah mengata tak payah. Kita pakar dengan Rasulullah dah. Lagu itulah kalau kecik perhatian kita. Maka baginda pun bersabda, sekiranya lagu begitu. Kalau lagu tu gak,
Sesungguhnya kamu lebih mengetahui mengenai urusan dunia kamu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, Nabi kata. Urusan dunia boleh rekod sendiri, urusan agama serah kat aku. Hak ni nak royak benda ni. Ya? Urusan agama hak serah kat aku. Mu jangan pandai-pandai nak ubah aku kalau buat agama. Kalau ubah ni lah dia panggil bid'ah. Dunia mu boleh buat sebab tak jadi bid'ah. Ini sekali yang mulut sebut acak kali dah. Jangan tukar orang-orang ni kadang dia nak perangkap kita. Bid'ah ni tak jadi bagi dunia. Bid'ah ni dalam agama. Sebab amal royak dah mula bila amal tegur amal bid'ah di masjid ambon depan rumah mandi. Dia hok ngaji juga ni. Masa tak amal tak guna gol ni lagi amal guna whiteboard tulis di. Dia kata kalau tak si bid'ah ngada tak usah pakai whiteboard dia kata. Tengok tu dah. Kata tak faham. Kalau orang agama juga tak faham. Kan ngaji ustaz kecil lagu tu. Dia kata bukan maknanya bid'ah tu Nabi tak buat. Kalau nak tak si bid'ah tak usah naik kepada terbang dah. Dah. Kata sudah kijak. Ni Nabi sebut urusan dunia lah. Lama nak pergi ke mana-mana pun. Tapi agama mu jangan serah kat aku. Ya. Boleh faham tu lah. Aja telah kecek sikit kita kata tak boleh ni amalan ni ada ulama kata bid'ah. Oh kata kalau main bid'ah ke tu. Kalau tak sunat kereta dia kata naik unta. Pasal Nabi tak buat ni tu. Payahlah kalau kecek lagu tu kan supaya mi siapa ingat tu duduk dia eh. Bawa. Ke mana dia? Tu biar buat tu bawa. Mungkin demo apa ni demo. Hadis tak ada riwayat Ibnu Majah mungkin dari nota tak sebut dah. Nah, ni riwayat Ibnu Majah. Adalah. Ada. Hadis ini jelas menunjukkan bahawa pandangan dan ijtihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai perkara keduniaan tidak semestinya diikuti. Nah, tak apa. Sebaliknya para sahabat salah dia tu diberi pilihan sama ada mahu mengikutinya atau tidak. Sebab tu sahabat bila berlaku pengalaman lagu ni, bila Nabi bagi satu idea strategi peperangan ke apa kan? Dia tanyalah dulu. Ini wahyu ke pendapatmu? Tengok dalam perang Uhud. Tapi pandangan Nabi tu betul tak tu? Kau ingat tak perang Uhud yang menyebab kalah tu? Kerana cadangan pemuda. Nabi kata, okey, perang Uhud ni kita bertahan di dalam kota Madinah. Kita jangan keluar. Pemuda-pemuda ni mari jumpa dengan Nabi. Dia tanya, Rasulullah, pandangan tadi suruh kita bertahan di kota Madinah tak situ perang luar ni. Wahyu kau ke pandanganmu? Pasal benda dunia ni kan? Strategi. Nabi kata, tak pandangi aku. Kalau pandanganmu, aku nak pergi pandangan lain. Mungkin pemuda ni, orang muda kan? Dia duduk berasa sedap pasal benda perang badar dia tu. Nampak tak? Perang badar ni kita tubik luar tak? Dia kata, tak boleh kita nak tubik luar. Tapi Nabi tengok ni, dia ambil keputusan mesyuarat. Dia tidak pakai buah dia patut dia tu cerdik pada orang padahal. Dia pun siap. Bila dia siap, kalau cuba baca sikit sejarah perang Uhud tu, menarik juga. Bila dia siap mulai, pemuda-pemuda saat ni pun berasa menyesal. Berasa betul adik Nabi. Nak pergi perang lodoh-lodoh ni. Dia kata berasa betul adik Nabi pula. Mari jumpa dengan Nabi. Rasulullah berasa nak tukar kelik pandangan tadi betul ummu kita bertahan di kota Madinah. Nabi jawab, "Dak, tak leh lagu tu sebab kita dah buat keputusan mesyuarat dah. Apabila aku telah berkah tubuh aku dan aku telah letak pedang sini, Nabi kata aku tidak akan hundur. Serah kepada Allah." Tengok tu. Nak royak gapo lagi? Nabi ni dia patuh kepada keputusan mesyuarat. Dah mesyuarat ambil lagu keputusan lagu tu. Okey, timbul. Nampak tak? Dia tak ada, dia tak guna kuasa begitu. Lepas tu, iyalah perang mati ramai. Siapa kau Sayyidina Hamzah pun mati kan? Kalah kan perang itu? 2.12. Nak habis masa dah. Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi perkataan dah kita belajar dah. Hadis ni perkataan, perbuatan. Perbuatan pula lagu mana? Perbuatan Rasulullah boleh dibahagi kepada dua jenis. Pertama ialah perbuatan yang berorientasikan syariah. Ha, dekat.
tasyri', dia panggil benda tu tasyri'. Dan yang kedua perbuatan adat, hak tu dia panggil ghairu tasyri'. Ada dua dia. Ha, kalau tengok ni ambo buat catat gini, bagi dua. Syariat dan adat fitrah. Hak syariat ni orang panggil sunnah. Misalnya bersubi. Eh? Ha, tu termasuk dalam syariat. Adapun adat dan fitrah ni ialah kerana dia bangsa Arab dan dia minat. Ha? Misalnya makanan hak dia minat. Okey, pakaian. Patah apa beza dua ni? Hak ni kalau kita tu ikut memang boleh pahala sunnah. Hak ni boleh tu ke dak? Hak adat Nabi, Nabi suka makan buah tamar dengan mentega. Tu Nabi suka tu. Acik terawak, ambo terawak bukan dari poson. Oh sedap weh. Lam. Rugi baru tahu kata. Acik terah, saya acik terah ni. Ambil buah tamar buah bata. Jangan buah macam ni bata. Acik makan. Oh lemuk molek. Eh? Apa goreng ya? Pakai gigi. Tak. Oh cik dah, kita higi bata sogo tu. Eh ambo buat lagu ni. Buka buah tamar tu, buang butir, ambil mentega, gati butir budal. Tutup balik. Mamuk. Oh sedap. Tikah banyak, bukan kata sedap sikit, tikah banyak. Citra. Kalau ada buah tamar hok lebih buka puasa baru ni citra klik kan. Baik. Hok ni apa dia ni? Hok ni bukan sunnah. Hok ni bukan sunnah, ni adat fitrah dia. Termasuklah kalau kita tanya ulama-ulama pakai jubah. Jubah ni dia tidak sunnah sini, dia duduk sini. Pastu orang tanya boleh pahala ke? Boleh juga pahala. Pasal apa? Kita tiru Nabi kerana kita cinta ke dia. Hak mana pakai yang Nabi pakai, kita pakai jubah apa? Nabi suka pakai jubah walaupun dia orang Arab. Tak pun nak tu serupa Nabi. Tapi markah dia tidaklah sebanyak hak ni. Ha, tengok ayat situ je bukan kata tolok jubah ni. Dia panggil sunnah juga tapi sunnah ghairu tasyri'. Bersugi itu sunnah tasyri'. Jadi markah sugi tu, kita bersugi tu markah pahala tu kan. Besar daripada pakai jubah. Bukan tak boleh. Dia boleh kerana kita tiru Nabi. Ha, pasal pada sahabat ni, cara Nabi jalan pun dia tiru. Tapi tidak syariat. Tidak syariat pun tak apa. Pasalnya sayang ke dia. Kan orang kita sayang ni kita tiru. Ha, jadi bukan kata tak boleh pahala dah. Ni, nama si tak si pakai jubah pula. Jubah tu boleh pahala tapi tidak duduk situ, duduk sini. Dah? Ha. Perbuatan yang berorientasikan syariat pula mempunyai beberapa jenis, iaitu perbuatan yang asas, sampingan dan khusus untuk Rasulullah. Ha, kalau kita bagi syariat ni pula ada ni. Asas, sampingan, khusus. Ha, khusus ni perbuatan walaupun di syariat. Gapo dia? Macam Nabi dia puasa sambung. Atau khusus untuk dia. Tahu tak puasa sambung, puasa tak buka. Ada sahabat nak tiru. Nak tiru guananya. Buka puasa, tak buka puasa lagi. Sambung tiru. Esok tak buka lagi. Nak royak sahabatnya, nak tiru juga. Mungkin buat aku dia sayang Nabi, nak tiru. Nabi kata tak boleh. Untuk aku, nak tiru juga. Bukan Nabi pun nampak dunuk dah. Buat lah. Buat esok ke lusun. Duga lah. Dia tanya Nabi, apa pun tak apa. Nabi jawab ke dalam hadis itu, dia kata, aku ni ukil tu wa syuribtu. Aku diberi makan dan diberi minum. Melekat masuk zak ke dia. Mung tak boleh. Ini khusus untuk Nabi. Jadi, ini orang panggil perbuatan khusus. Tak boleh tiru tu dah. Okay. Contoh yang berorientasikan syarat ialah seperti solat dan haji. Itu perbuatan-perbuatan sama ada wajib ataupun sunat. Sementara perbuatan Rasulullah yang berorientasikan adat atau fitrah ialah duduk. Cara Nabi duduk. Cara Nabi tidur, dia menyeri lagu mana. Cara dia makan. Dan seumpamanya, ini dia panggil sunnah ghairu tasyri'. Mau nak ulas sekali lagi, lepas tu boleh pahala ke ghairu tasyri'? Boleh juga. Atas dasar kecintaan kepada Nabi. Kita nak tu supaya Nabi. Tapi markah dia tidak sebanyak yang ditasyrikkan tadi. Boleh beza tak dua tu dah? Okay. Kita, Imam Tirmizi dia buat satu kitab dia. Dia panggil Syama'il Muhammadiyah.
sifat-sifat Nabi. Patut ada, kalau ada boleh-boleh dia ada kok Melayu ada dah tu. Terjemuh Imam Tirmizi buat satu kitab Syama'il Muhammadiyah. Dia cerita semua sifat-sifat Nabi. Nabi sisi rambut belah tengah ke belah tepi. Tak. Hak tu bukan tasyrik tu. Tapi bila kita baca dah terkatalah Nabi belah tengah. Aku nak belah tengah kata. Sebab apa? Nak tiru Nabi. Boleh insya-Allah boleh pahala. Pasal tiru Nabi. Tapi tidak tidak disyariatkan. Ha, itu beza tu lah. Okey. Tidur lagu mana, makan. Kesemuanya menjadi perhatian sahabat yang dikemudiannya diriwayat kepada generasi selepasnya. 2.13 kita pergi sikit. Pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi dia panggil takrir. Aku nak berhabisan ni sekat takrir kan. Kita tahu dah hadis tu tiga kan. Nabi kecek, Nabi buat, dan nombor tiga ni Nabi peraku. Orang lain buat, orang lain kecek, Nabi akan peraku betul ataupun salah. Cuba tengok ni. Sama ada berlaku di hadapan atau dalam pengetahuan baginda semasa hayatnya. Pengakuan tersebut terbagi kepada dua, iaitu memberi pengakuan secara terang dengan memberi pengesahan secara lisan, dan pengakuan secara senyap ataupun dia diam. Sebab dia itu tanda setuju. As-sukut ala matur ridha. Antara contoh pengakuan secara terang, lagu mana? Ni nak ayat ni kan, Nabi tak buat. Tapi orang lain buat, Nabi endorse. Ialah peristiwa dua orang sahabat ia keluar musafir. Apabila tiba waktu solat, mereka tidak menemui air untuk berwuduk. Buat lagu mana? Tayamu lah. Maka dia pun bertayamu dan solat. Dia tak ayat solat ke apa. Katalah zuhur tu dah. Tak ada air ni kita dua pas nak semayang lagu mana. Bapa kita dengar Nabi royak benar kalau tak ada air tayamum dah. Bertayamumlah dia. Apabila selesai mereka menemui air, waktu tak habis lagi, selepas solat tu ada air. Lalu salah seorang daripada mereka mengambil wudu. Oh, dah ada air kak. Semayang semula lah dia kata. Dia pun semayang. Hak seorang lagi tidak mengulanginya. Dia kata, dah semaya dah tak ada. Apa kena semaya dua kali? Dia ni kata, tak boleh. Tadi kita semaya dengan tayam. Dia kata, apa tayam pun. Mau semaya juga. Tak selesai, duk bala. Nak selesai mudah, muka Nabi ada. Mari kita jumpa Nabi. Betul muka betul aku. Setelah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi buat kan. Maka baginda memuji sahabat yang tidak mengulangi solat sambil mengatakan bahawa dia telah menepati sunnah. Muat lagi mana? Aku rok pakai semayan dengan tayamum tu pakai dok-dok dah, dah, tak ulang dah. Walaupun jumpa mu. Kita semayan mula dah. Nabi paling ke hok rok dengan tayamum, hok tak ulang dia. Dia kata bagus. Mu telah mengikuti sunnah. Lagu tu tak payah main mula dah. Walaupun ada air, waktu ada lagi. Lepas tu hak ulang ni Nabi kata ke mana? Sementara kepada sahabat yang kedua pula, baginda menyatakan bahawa dia telah mendapat dua kali pahala. Ingat kau betul-betul hak ni salah dah. Betul kedua. Mu ni perbuatanmu telah menepati sunnah, perbuatanmu boleh dua pahala. Dah dua kali semaya. Ni nak ayat ia jadi mazhab. Nampak tak? Ia jadi banyak mazhab ni kerana lagu tu. Nak ayat dalam mazhab kita ni, walaupun hukumnya berbeza, tapi dua-dua betul. Ni lah kaedah dia ni. Imam Hanafi, dia mazhab dia lagu ni. Maliki lagu ni. Syafi'i lagu ni. Hanbali lagu ni. Tak serupa tu. Hak jelas benarnya, baca bismillah teh semaya. Imam Hanafi ni makruh nak baca bismillah. Bismillah baca makruh dia. Kita ni misal pun tak baca bismillah tak sah. Oh jauh ke beza tu tak. Lepas tu hak mana betul? Dua-dua betul. Lagu mana? Ni. Contoh. Dua-dua betul. Betul. Ha, okay. Ya. Satunya Imam Syafi'i dia ambil salah satu daripada dua pendapat dia.
Contoh tak adil lah. Kita nak ambil Imam Syafi'i ni contoh dia macam tak adil lah. Nak royaknya satu benda yang jauh-jauh dah. Hanafi dengan Syafi'i jauh tu beza tu. Hak tu kata tak sah nak kalau tak baca bismillah. Ada pun Hanafi ni baca tu makruh. Pan kita nak pakai hak mana? Jawab dia dua-dua boleh pakai. Dah kata tak. Tak okey kita nak kata mazhab tak betul. Siapa dia berani kata Hanafi tak betul, Hambali tak betul, Maliki tak betul, betul siapa ini? Tu orang tak asyuk saja lah. Tak ada ulama atas muka dunia. Nampak tak situ? Jadi ni nak menunjukkan apa yang Imam Syafi'i ni sebenarnya tok guru dia Imam Malik. Tapi banyak dia tak setuju. Aku tak setuju, aku nak hukum lain. Atas istiak aku. Tapi dia tidak pernah merendahkan. Dia duduk berdoa sama ke tok guru dia. Dia hormat benar tok guru dia. Tapi aku tak setuju dengan pandangan dia. Tak setuju bukan lawan. Ni orang kita tak faham ni. Nampak tak? Imam Ahmad Hambali. Dia tak setuju dengan Imam Syafi'i. Dia buat mazhab lain. Lepas tu? Tak balas dua tu. Orang kita lah. Orang kita. Hak tidur. Tok guru sendiri tak balas. Anak murid pula balas. Okey. Lepas tu lah. Contoh pengakuan secara diam pula. Peristiwa Khalid bin Al-Walid memakan dak di hadapan Rasulullah. Dia baginda diam. Tidak melarangnya. Dia tidak menyentuhnya. Nabi tengok dia makan dak. Dak ni bewak pasir lah. Kita kata. Kalau ambo, kalau berwayak. Ambo tak tergamuk nak makan dak. Walaupun dia kata abak tak aji buh lidah lah, tak aji buh dia mulut lah kata. Dia tengok tu Nabi tak larang. Jadi kalau benda tu tak boleh makan, Nabi larang lalu dah. Dia Nabi tu tak ada, dia setuju. Dia nak menghabiskan ni. Adakah wujud pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingkari perbuatan sahabat? Begini. Bila kita kata benda bida'ah ni ialah apa apa mana-mana amalan yang Nabi tak buat. Dah. Nah, jadi ada orang kata pula, dia kata bukan semestinya Nabi tak buat. Dia kata tu sahabat buat tu dia kata. Nah, dia buat marilah beberapa contoh hadis lain yang sahabat buat. Tapi kena ingat, jangan berhenti setakat tu. Bila sahabat buat, Nabi buat lagi mana? Nabi kata betul ataupun tak? Nah. Tak apalah sahabat buat pun Nabi ada. Kita learning, kita nak rekod satu amalan baru. Siapa dia nak tolong ngesuh jadi kodok? Betul tak? Supaya gapo selagi dah. Nabi dengar apabila sami Allahu liman hamidah, Nabi jadi tu imi. Nabi dengar dia baca gapo, dia amuk tak ingat dah. Hamdan kasiran gapo dia. Gapo dah sih ingat sih. Sami Allahu liman hamidah. Tak bukan lepas pada tu dia kata hamdan kasiran belakang tu. Sudah semayang, Nabi tanya, siapa dia baca tadi? Oh, takutlah dia. Ah, sudah. Dia reko. Dia Nabi tak ajar dia, dia tubik ke dia ilham dia. Dia ayat dia baca. Nabi kata melekat berlumba-lumba, dia kata mengambil nok-nok cantik pahala besar pahala mu kata sana. Jadi orang hok nak buat amalan hok nak reko ni dia guna hok ni dia kata. Dia kata tu Nabi tak buat tu sahabat buat. Dia tak pusuk cerita tu. Sahabat buat pun Nabi mengiya ataupun Nabi beri endorse, orang panggil bahasa lah ni tak. Nabi beri perakuan betul ke salah. Kalau kita buat learning, kita record learning, record salah. Nabi tak ada siapa nak kata betul tak betul. Tu je poinnya. Kalau ada Nabi lah nak buat pun. Nampak sih tak? Okey. Cuba tengok. Kita takut jadi benda hak. Ada ke semua hak sahabat buat Nabi kata ya belaka? Ada hak. Ni contoh nak habis sini hak tuan. Hadis Muslim. Tak ada dalam buku tu lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar Al-Bara' bin Azib. Doa sebelum tidur. Ni hak Nabi ajar lah. Allahumma inni aslamtu wajhi panjang hak tu kan. Ilaika wa fawwadtu amri ilaika. Ni buat tek panjang ni. Ujung dia amantu bi nabiyyikal ladzi arsalta. Maka
Katanya Azib, lalu aku mengulangi apa yang diajar oleh Nabi. Misalnya Nabi kata gini, "Eh Azib, kalau mu nak tidur malam, mu bacalah gini. Allahumma inni aslamtu." Kalau siapa dia nak amalan ni, carilah dalam hadis Muslim ni. "Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika" ni, siapa al-habis ni. Dalam apa ni? Apa ni dalam Azkar Nawawi pun ada ni. Jadi Aziz kata bila Nabi ajar, aku baca supaya Nabi ajar tu supaya aku ingat, dia kata. Tapi dia gitu kalimat. Aki hok Nabi ajarnya amantu bi nabiyyikal ladzi arsalta, ditukar oleh Aziz dengan amantu bi rasulikal ladzi arsalta. Ditukar mana ni? Nabi tukar ke rasul. Sebab dalam fikirnya dia, rasul ni lebih tinggi pada Nabi. Aku nak akak tarah sikit, dia kata. Hok Nabi aja boleh faham ya? Nabi aja amantu binabiyyikal ladzi arsalta. Aci baca Nabi kata. Dia pun amantu bi rasulikal ladzi arsalta. Dia gitu kah? Apa Nabi kata guna. Lalu Nabi memperbetulkan dengan sabdanya, katakan. Nabi kata amantu binabiyyikal ladzi arsalta. Kata supaya aku kata, jangan tukar. Nak royak ke boleh? Nawaiyahnya bukan semua hak sahabat buat. Tu Nabi kata, ada hak dia kata, tak boleh. Satu. Ia keduanya nawaiyah. Amalan hak Nabi ajar ni kan. Usuh kita nak panjang, nak tambah. Ubah sebuti tak boleh tu. Betul tak? Cuba pekala ni. Dia orang duduk sebut bid'ah-bid'ah tu. Nak suruh serupa dengan Nabi. Kalau hak tu Nabi ajar, maka hak tu lah kita buat. Dalim ni. Sahabat cuba ubah Nabi kepada Rasul, dia marah dah. Nampak tak? Jadi kita nak tahu hak mana hak Nabi ajar betul sing, tak siwi tambah, tak siwi kurang, tak siwi beki, tak siwi gapa. Kena tengok hadis lah. Nabi ajar baca lagu mana, kita ngaji hadis. Macam hak duk ngaji dengan bulu-bulu maram ke apa tu kan? Hak tu hak betul-betul serupa dengan Nabi tu. Ya. Ah, abu duk berasa dah ada nak tanya buti ni. Gini, kalau mengikut ni mudah Tok Guru sebutlah. Maksud Tok Guru kita, almarhum Menteri Besar ni, dia orang pengaji hadis juga dia. Sebab ambo buat ada buku dia, menulis Tok Guru ni orang yang pegang kepada sunnah. Dia kata hamba kalau selawat dalam semayang, dia kata hamba tak buh sayyidina. Tapi kalau luar hamba buh sayyidina. Sebab Nabi sebut, dia kata ana sayyidu gapa. Nabi sebut sendiri dia ni sayyid. Tapi masa semayang Nabi ajar lagu tu, dan sahabat pun tak sebut soleh habuk. Dalam riwayat sahabat tak ada pun sahabat sebut sayyidina. Jadi kalau temu Tok Guru ni, kalau dalam semayang hamba tak buh sayyidina. Hamba tak kata. Kalau luar dia ngajar orang pun tak selawat dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia sebut sayyidina. Tapi dalam semayang ambo tak sebut. Sebab apa? Sebab sahabat tak buat soleh habuk, dia kata. Nak suruh serupa dengan Nabi, takut salah serupa saat ni. Kenyataan ni rasul dengan Nabi bukan tukar. Tanfa ni kita tambah pula sayyidina. So, yang kedua, aku tengok dalam kitab-kitab pekoh kan. Ambo tak jumpa lagi tulis sayyidina kecuali dalam hak tidak kitab pekoh lah serupa perukunin tu. Kau gagal dok ajar gini. Aku tengok musalli lah kita. Kita jawi ke tak? Lagi tak baca musalli ni. Aku tengok dia ajar selawat. Syekh Daud Petani tak bubuh sayyidina. Banyak dah mau tengok kitab-kitab fiqh jawi pun tak ada masuk sayyidina. Dia tak sebut sayyidina. Itu tapi lamun muka orang kata boleh tu gak. Biarlah kalau macam ambo tak sebut. Pakai wahat guru tadi. Sebab apa? Kita nak serupa betul sing dengan hak sahabat buat. Sebab orang yang faham hak mana hak Nabi nak, tak ada orang lain, ialah sahabat. Ada Imam Syafi'i tulis dalam kitab-kitab fiqh dia Al-Umm, Imam Nawawi sendiri pun dia dalam bila dia sebut contoh tahiyat, kalau tengok kan masa nak selawat tak ada seorang pun hak kitab-kitab muktabar ni yang ajar kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam semayan. Tapi luar boleh dah. Kalau nak pakai hak tu gak, elahlah. Tapi dah kalau sedak sayyidina gak nak awan no dak. Takut tak jalan motok sup pula baca tahiyat. Tak beza lagu tu dah. Kita berhenti sekat tu lah.